Victoria Beckham menjadi nama yang berhubungan erat dengan dunia fashion saat ini. Keseriusannya pada dunia mode pun tersirat jelas saat ia memutuskan untuk tak bergabung dengan tur reuni Spice Girls pada Juni 2019 mendatang. Victoria sudah memantapkan hati dan dirinya berkarir sebagai fashion designer. Terlebih lagi, Victoria Beckham baru saja dinobatkan sebagai fashion icon dalam acara E! People's Choice Awards yang digelar November lalu di Barker Hangar Santa Monica, California. Tak cukup sampai di situ, Victoria Beckham akhirnya membuka channel YouTube resmi yang fokus membahas tentang tips kecantikan dan berbagai tutorial fashion darinya. Kabar gembira bagi penggemarnya disampaikan lewat akun Instagram resminya dengan mengunggah video singkat YouTube bersama sutradara Derek Blasberg. Ia akan meluncurkan channel YouTube pribadi yang berisikan tutorial kecantikan, tips styling fashion, dan hal-hal lainnya. Video perdana untuk konten terbarunya ini direkam saat pergelaran London Fashion Week pada September lalu, setelah perayaan 10 tahun Victoria Beckham berkarya di industri fashion. Victoria menambahkan bahwa akun YouTube-nya juga berfungsi sebagai wadah agar dirinya bisa berinteraksi dengan subscriber dan penggemar setianya. Sebelumnya, channel YouTube Victoria Beckham aktif dipakai sebagai wadah promosi brand fashion-nya. Namun kini, ia ingin menyajikan hal yang berbeda untuk menghadirkan konten yang lebih personal, intim, dan dekat dengan penontonnya.